Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel Service All Smartphone. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, rezekinya lancar, dan mudah-mudahan hari ini rezekinya berkah. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan berbagi kembali. Saya belajar mencoba untuk upload setiap hari. Mudah-mudahan bisa ya, biar selalu update terus. Pada kesempatan pagi hari ini saya mau upload atau share Firehose Knockout Qualcomm ya. Jadi nanti kalau ada yang punya kasus bisa dicoba. Saya nggak bisa menjamin tested, tapi setidaknya bisa berbagi. Saya kemarin dapat dari siapa lupa saya. Mohon izin ya, karena terus terang saya mau ini lupa. Mudah-mudahan yang di share itu bisa bermanfaat untuk teman-teman teknisi, dan mudah-mudahan rezekinya berkah. Amin. Ini langsung aja, nggak biar nggak lama-lama, langsung kita download filenya. Nanti bisa di download deskripsi ya. Insya Allah nanti saya sediakan. Ya, lanjut kita download aja. Kecil kok, tapi kegunaannya itu besar. Ini hasil downloadnya kita lihat di sini. Ini ya, Firehose Knockout kita ekstrak. Sini ada passwordnya seperti biasa, always loving Didi. Ya, seperti ini ya, always loving Didi. Biar teman-teman nggak tanya terus, karena insya Allah password saya itu semuanya sama. Selanjutnya klik OK dan otomatis dia ekstrak. Ini hasilnya. Firehose Knockout ada untuk eMMC maupun untuk UFS. Ini untuk eMMC ya. Ini nggak bisa menjamin apa namanya tested, tapi nanti kalau ada kasus monggo dicoba aja. Support untuk A5, A7, Mi 6X, Mi Max 3, Redmi Note 5, Redmi Note 7, Redmi Note 8, Vivo Y20 maupun Y201. Ini untuk eMMC. Kalau untuk UFS di sini ada Oppo A9, A52, A53, A77, K7, K9, Reno 4, Reno 5, Reno 6, Poco M2, terus apa lagi ini? Realme 6, Realme 7, Realme 8 Pro ya, Redmi Note 9 Pro. Wah, ini ada, saya ada kasus Redmi Note 9 Pro, nanti kita coba bisa atau enggak. Terus Redmi Note 9S, terus Redmi Note 10, Samsung A72, Vivo Y20 dan Y21. Lumayan banyak. Jadi nanti kalau ada yang punya kasus alhamdulillah monggo dicoba aja, mudah-mudahan berhasil ya. Kalau seandainya berhasil, jangan lupa sisihkan rezekinya untuk anak yatim, biar berkah. Gunanya Firehose itu untuk membuka ya. Contohnya HP dalam posisi 9008, kita masukin Firehose. Simpelnya aja, Firehose itu kunci untuk seandainya kita mau masuk pintu, ini kuncinya untuk masuk pintu. Seperti itulah kira-kira ya. Kalau seandainya kurang paham, komen aja. Kalau saya nggak sibuk, insya Allah akan saya balas satu persatu. Kalau lama ya harap dimaklumi, karena saya pribadi kerja sendirian disambi momong ya. Harap dimaklumi. Mungkin hanya itu yang bisa saya share. Doakan saya mudah-mudahan setiap hari saya bisa share ya untuk teman-teman semuanya, biar bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.